Tah. Ini ngestek kuat. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini seperti biasanya kita explore malam lagi teman-teman. Kita masih di daerah Cilipung, masih bersama warga setempat teman-teman. Dan ini nih Mang Cahman ya, salah satu teman kita juga yang orang sini asli. Kenapa saya di sini ngajak orang sini asli? Karena seluk-beluk daerah sini dia lebih tahu. Yang paling utama tali persaudaraannya teman-teman yang harus kita tingkatkan. Di sisi lain kita explore di tengah malam seperti ini, ingin tahu kehidupan malam di hutan seperti apa, itu poinnya teman-teman. Jadi kita explore kebanyakan konten kita di malam hari ya, itu karena kita pengen tahu, bukan untuk nguji nyali atau apa, tapi intinya kita ingin tahu hewan apa sih yang keluarnya di tengah malam setelah sekian lama explore di tengah malam seperti ini ya. Ternyata untuk pencarian hewan-hewan tuh lebih mudah teman-teman. Belum pernah sih kita ke hutan yang benar-benar hutan belantara, benar-benar cari hewan-hewan kayak hewan buas kayak gitu sih saya belum pernah. Cuman untuk hewan-hewannya seperti burung, kalau di persawahan kita cari belut, cari cana, ya itu sudah biasa kita seperti itu. Kalau di sini daerahnya untuk perkebunan, terus perkebunan kopi emang ya? Iya. Kalau di sini ya perkebunan kopi. Dan biasanya kalau misalnya di perkebunan kopi banyak luwaknya tuh. Biasanya mudah-mudahan malam ini kita nemu luwaknya. Ingin tahu karakter luwak di tengah malam seperti apa kalau misalnya kita bertemu ya, ketemu dengan luwaknya. Lanjut aja teman-teman, kita langsung meluncur ke lokasi. Lanjut. Oh iya, paman. Simpen ya, Mak. Kita mau memasuki lokasi. Jantan sekolahnya mah orang teh kan nunggu. Ya. Oh iya, lima orang ya. Oh jadi teman-teman, jadi istilahnya kita ganjil ya. Kalau daerah sini masih dipakai ya, ternyata hitungan orangnya kita ganjil, di sini ada 5 orang. Jadi harus gimana, Mang? Jadi jangan berpencar. Oh jangan berpencar ya, jauh-jauh ya, misalkan ada suara-suara aneh ya, itu hiraukan aja ya, soalnya kata orang tua dulu di sini itu tempatnya ini rada lumayan angker. Oh jadi tempatnya dulu teman-teman di sini agak angker ya, yang nah, kita mau masukin kemban sebelah sana tuh ya, itu di sana tuh kata orang tua dulu tuh tempat peristirahatan Prabu Siliwangi. Oh. Itu ada sejarahnya. Oh, di sana ada ya. Ada. Tapi kita enggak ke sana. Enggak ke sana aja. Iya, cari aman aja ya, ya Mang. Jadi kita harus benar-benar pamitan lah kita sebelum masuknya teman-temannya ya. Itu pada intinya kita harus jaga omongan, benar-benar jaga omongan, kita mau masukin hutan, apalagi ini di daerah orang lain, itu pada intinya supaya kita pulang berangkat selamat, pulang selamat lagi teman-teman. Kita harus tekankan itu kalau misalnya masuk hutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita lanjut aja teman-teman. Wah.
diam. Center. Ya. Oh, dapat satu. Yeay. Wow. Oke, teman-teman. Mang Iwan yang pertama dapat. Mang Iwan yang pertama dapat. Mudah-mudahan di malam hari ini, malam kedua kita berburu burung puyuh lebih banyak dari yang kemarin, teman-teman. Mantap. Ikutin terus keseruannya di channel Bolang Bandung. Mantap. Hati-hati teman-teman. Itu. Setar. Diam. Pangi. Oke. Mantap. Udah dapat 2 ekor. Dan kondisi burung masih tetap, dia masih pengen terbang dulu. Luncur. Banyak durinya, guys. Gawir sa tangan. Ada yang belang-belang? Teman-teman, kita istirahat dulu di gubuk nih. Waduh, teman juga. Au. Kan hadir. Nah, inilah kameramen kita. Ternyata Alvan Alfarizi. I'm sorry dong. Kameramen kita pengen nimrung dulu katanya, teman-teman tuh. Dia pengen ngerokok dulu sama ganteng doang, kagak mandi. Bau ketap. Jet. Istirahat sejenaknya sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi. Cari burungnya. Burung puyuh. Burung aja. Kali aja dapat beo. Wow. Baju hewan kan? Ada yang lain? Iya, sudah. Terus lah.
Tah, dinyata. Karung. Ayo, bakal ya. Balik deh. Balik deh, balik deh. Ini pada bobot, oi. Kita menuju lokasi yang kemarin ya. Yang pertama kita explore, yang pertama kita nyari burung puyuhnya. Kita langsung menuju ke sana, teman-teman. Biasanya di sini ada luak, Mang ya? Iya. Tapi kalau misalnya luak biasanya kelihatan, Mang. Iya. Matanya suka merah kan, nyala kalau misalnya malam. Iya. Bisa kita bedain. Penuri. Maju langsung. Wah, bisa ini. Heeh. Ayo capek ya. Sambil ngeruyo. Tah. Ngestek wae. Seru ya wae. Aduh. Padahal gabrung gua.
sebenarnya tadi terjadi sesuatu yang yeah. yang cukup gak mengenakan. Jadi kita cepat buru-buru pulang, teman-teman. Sebenarnya ya itulah teman-teman yang disebut sama si Mang tadi ya, nungku disebutnya kalau istilah bahasa Sunda ya. Untuk hasil kita ya alhamdulillah kita dapat. Cuman untuk explore malam ini terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, teman-teman. Jadi malam ini cukup sekian aja, teman-teman, untuk konten malam ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Bolang Bandung, subscribe dulu, teman-teman. Jangan lupa share juga ya ke di grup teman-teman masing-masing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolang Bandung, bolang terus.